ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ، sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama-tama kita senantiasa menegakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segenap nikmat yang telah dilimpahkan pada kita sekalian. Apabila kita menghitung nikmat itu, tentunya kita tidak akan mampu karena begitu banyaknya nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Untuk itu, ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai terlupakan dalam kehidupan kita. Baik itu nikmat berupa sehat, kesempatan, maupun nikmat yang paling agung yaitu nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah, kaki kita dilangkahkan oleh Allah untuk menuju tempat yang suci ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat, yaitu sholat Jumat berjamaah. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keteguhan hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sudah masuk ke hari keempat ini atau mungkin ada yang kelima. Untuk itu kita selalu bersyukur atas nikmat tersebut karena tidak semua saudara kita bisa mendapatkan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan seperti kita-kita ini. Salam dan selawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekalian mengentaskan segenap umat manusia dari zaman jahiliyah menuju kondisi Islam atau zaman Islam yang insya Allah dengan iman dan Islam itu akan dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirat. Untuk itu saya mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba', mencontoh apa yang telah Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW laksanakan. Insya Allah dengan begitu syafaatnya akan dapat kita raih dan dapat menolong kita di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri juga pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menegakkan iman dan takwa kita kepada
Allah Ta'ala. Dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan sungguh-sungguh dengan bermujahadah. Dan tentunya sebaliknya, kita berusaha menghindari semua larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Dengan begitu, kita akan menjadi, insya Allah akan menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Jazakumullah khairan. Pada kesempatan siang ini, tentunya topik atau tema yang akan saya sampaikan masih dalam seputaran keutamaan bulan Ramadan. Agar dan insya Allah semoga Allah memberi kita sekalian dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah ini, kita mendapatkan kekuatan iman serta kemampuan dilimpahkan semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh. Jamaah-jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Ramadan pada hari keempat. Segenap insan beriman tentu berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan pesta ibadah yang penuh berkah. Di mana pada bulan itu pahala dilipat gandakan. Dosa yang menjadi penghalangnya masuk surga akan luntur karenanya. Yakni bagi mereka yang dapat memanfaatkannya, yaitu mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sungguh-sungguh, serta menjalankan sholat tarawih di malam harinya dan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah dengan perhitungan yang tepat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah jumlah rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut, tentunya kita sebagai hamba Allah yang taat, mari saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri, pada jamaah sekalian. Kalau tadi saya sampaikan kita bersyukur bahwa kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, maka sekarang tentunya kalau sudah masuk di bulan Ramadan, tentunya apakah yang akan kita lakukan dengan bulan Ramadan tersebut? Apakah hanya sekedar melaksanakannya karena kewajiban belaka atau karena hal-hal yang lain? Tetapi di sini saya perlu mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita niatkan ibadah puasa Ramadan ini betul-betul ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan bersungguh-sungguh. Tentunya rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini banyak sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Inilah bulan di mana kita berkesempatan untuk meraih ampunan Allah, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Jangan disia-siakan. Tentunya setelah kita berhasil melewati bulan Ramadan ini dengan baik, yang berkaitan dengan puasa kita, saum kita di siang hari, tentunya Allah akan limpahkan surga bagi kita sekalian. Saum di sini artinya tidak hanya saum menahan lapar dan dahaga. Saum yang berarti kita menjaga semuanya. Baik lisan kita, baik penglihatan kita, baik pendengaran kita, hati kita, semua tingkah laku perbuatan kita jaga dengan bersungguh-sungguh.
sekecil apapun maksiat, potensi maksiat itu muncul, mari kita tepis. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Contoh, satu hal yang mungkin saat ini tidak bisa lepas dari kita semuanya adalah dengan bermain HP. Untuk bulan suci Ramadan ini, coba kita berusaha untuk sedikit mengurangi tentunya hal-hal yang menyangkut potensi timbulnya kemaksiatan. Karena di dalam HP tersebut banyak sekali hal-hal yang secara tidak sadar kita akan diperlihatkan, dipertontonkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita berusaha menghindarinya. Mungkin kemaksiatan itu tidak membatalkan ibadah puasa kita, tetapi menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Sayang sekali kalau kita menahan lapar, dahaga, dan semuanya hanya karena suatu hal yang kecil, maksiat yang sekecil apapun, pahala kita terkurangi, bahkan bisa hilang karena kemaksiatan tersebut. Yang selanjutnya, disampai kemaksiatan, tentunya saya akan berbicara tentang kemaslahatan atau kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, mari kita laksanakan. Apapun yang berpotensi menimbulkan amal soleh, kita laksanakan. Mumpung bulan ini, Allah limpahkan semangat bagi pribadi muslim untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, di bulan-bulan biasa, Bapak Ibu tidak sesemangat ini ibadahnya. Baik itu qiraahnya, baca Al-Quran, baik thalabul ilminya, sholat-sholatnya, pasti di bulan ini semuanya meningkat. Itulah keberkahan salah satunya yang telah Allah limpahkan kepada kita sebagai kaum muslimin. Potensi kebaikan, contoh yang teringat, kita mengambil atau menghilangkan penghalang, duri penghalang jalan. Apabila ada sesuatu yang menghalangi di jalan, berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi orang lain, kita ambil, kita singkirkan. Itu sekecil itu, insya Allah pahalanya luar biasa. Jangan remehkan hal yang kecil. Jadi dua potensi yang terkecil, apalagi yang besar, tentunya kita berusaha menjalannya dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha, bismillah, insya Allah dengan memohon Allah, tentunya kita akan bisa menghindarinya dan melaksanakan semua kebaikan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui semua batasan-batasannya serta memelihara diri dari semua yang seharusnya dijaga, niscaya puasanya itu menutupi dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Seperti yang disampaikan di atas, batasan-batasan puasa tentunya ini sangat luas sekali. Baik batasan-batasan waktu masuk bulan Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan, batasan kita melaksanakan iftar berbuka, atau batasan dalam akhir sahur, tentunya ini salah satunya termasuk, juga batasan-batasan tentang tingkah laku dan perbuatan kita. Maka Allah akan mengampuni semua dosa kita, insya Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni semua dosa sunnah yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Nah, tentunya kalau tadi Rasulullah menyebutkan saum kita di siang hari, kalau ini hadis yang berikutnya ini adalah man qoma, barang siapa mendirikan, melaksanakan sholat atau rangkaian ibadah puasa yaitu sholat tarawih di malam hari dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sholat tarawih kita jaga. Di samping sholat kita tadi, sholat tarawih kita usahakan, kita berjamaah di masjid, kita jaga, kita laksanakan, jangan kita tinggalkan, karena hadisnya ini sahih. Agar puasa kita ini betul-betul sempurna,
takwa kita bila bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi hamba yang mutakin. Ampunan Allah bagi kita amatlah kita butuhkan, karena kita sebagai manusia masih memiliki banyak dosa. Dosa itu akan menjadi penghalang untuk dapat masuk surga. Sementara kita sebagai anak keturunan Adam tidak lepas dari dosa akibat kesalahan yang kita perbuat. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita tadi dengan cara puasa Ramadan dan sholat tarawih. Dengan berpuasa yang baik, derajat kita sebagai mukmin akan naik ke derajat mutakin. Sesuai firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah masyhur semuanya tentunya sudah tahu. Padahal orang-orang yang mencapai derajat mutakin itulah yang disediakan surga. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk itu sekali lagi saya mengajar pada jemaah sekalian, marilah mumpung kesempatan kita masih diperlukan dengan bulan Ramadan tahun ini, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an maupun apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang telah saya sampaikan. Semoga Allah memberikan cukup iman kepada kita sekalian untuk melaksanakan Ramadan bulan ini dengan sungguh-sungguh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وَشَهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ جَمَعَ جُمَعَ رَبَّنَا اللَّهُ pada khotbah kedua ini tentunya saya hanya ingin menegaskan, mari mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, setelah bulan Ramadan ini kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Umur manusia terbatas dan itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum akhir dari umur kita itu dikendaki Allah untuk diambil kembali. Untuk itu, mari bulan Ramadan ini yang masih 26 hari lagi kita laksanakan. Kita evaluasi di 4 hari ini kira-kira semangat kita masih berkenceng atau sudah kendor. Karena saya melihat baru hari keempat khususnya di sholat taraweh sob-sob sudah banyak yang maju. Artinya jamaah sudah berkurang. Sayang sekali kalau ini terlewati. Sekali lagi, saya mengingatkan khususnya diri saya sendiri, teman-teman jamaah sekalian, umur kita belum tentu sampai besok bulan Ramadan di tahun depan. Jangan lepaskan Ramadan saat ini. Kalau tahun kemarin masih kurang, bulan Ramadan ini kita genjot, kita bersungguh-sungguh. Semua kebaikan, potensi kebaikan kita laksanakan. Semua potensi kemaksiatan kita tinggalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga target kita menjadi hamba yang takwa bisa tercapai dan menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim.
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib. Allahumma aghfir wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.